Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Saya Ustazah Siti Khotijah, Kepala SD IT Jabal Nur. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Kurang lebih berapa bulan ya? Ada 3 bulanan ya. Melalui video ini Ustazah bisa bertemu dengan kalian semua. Dan tentunya untuk tahun ajaran baru ini 2020-2021 Ustazah akan memperkenalkan satu persatu ustadz-ustadzah dan karyawan SD IT Jabal Nur. Semoga di masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali pada tahun ajaran baru 2020-2021. Tetap semangat ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 1 sampai 6 yang hebat-hebat dan solih-solihah. Insya Allah Ustaz Teguh akan menemui kalian kembali di tahun ajaran baru. Ingat, jaga kesehatan, jaga kebahagiaan, dan yang paling penting tetap semangat. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama-sama Ustaz Imran Rosadi. Tahun ini saya diamanai untuk sebagai sarana dan prasarana. Jadi selamat datang, selamat bergabung kembali untuk menjadi siswa yang berprestasi. SD IT Jabal Nur, tempat kita belajar. Sekolah kita yang membanggakan bagi kita semua. Assalamualaikum, dengan Ustaz Susan di sini, Waka Kurikulum. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ustaz Alim di SD IT Jabal Nur. Untuk anak-anakku semuanya, tetap semangat belajar, semangat mengaji, jaga kesehatan. Semoga kita cepat bertemu kembali. Salam prestasi jadi tradisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anakku semuanya yang solih dan solihah. Ketemu Ustazah Latifah, Waka Kegiatan dan Kesiswaan. Hai, Assalamualaikum. Saya Ustaz Hamzah dari Waka Kesiswaan. Untuk adik-adikku, jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga kita segera bertemu. Bye. Assalamualaikum semuanya, dengan Ustazah Vivi, Waka Kerumah Tanggaan dan Kebersihan. Salam sehat. Assalamualaikum, dengan Ustazah Tui di sini, bagian bendara bos. Selamat bertemu kembali di SD IT Jabal Nur. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Gentur, bagian administrasi keuangan. Selamat bergabung dengan SD Jabal Nur. Semoga semakin cerdas, berakhlak, dan menyenangkan. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Bramanti Agusika, bagian administrasi umum, mengucapkan selamat bergabung dan beraktivitas kembali untuk seluruh siswa-siswi SD IT Jabal Nur. Ahlan wa sahlan, Allahu Akbar, sarangyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadzah Juli. Teman-teman kalau mau membaca, silahkan datang ke perpus ya. Ustadzah tunggu. Dadah. Anak-anak semua, salam kenal untuk anak kelas 1. Saya Ustazah Utami, penanggung jawab UKS. Bila kalian sakit dan membutuhkan pertolongan, silakan datang ke UKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di SD Jabal Nur dengan saya, Ustaz Husain. Tetap semangat, tekun dalam belajar. Salam prestasi jadi tradisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita sekolah, tetap memegang nilai Islami dasar Al-Quran As-Sunnah. Mari wujudkan cita-cita demi masa depan, tetap menjaga iman dan takwa dan akhlak mulia. Mari tingkatkan ilmu kita bagi Nusa Bangsa. Tetap semangat dalam belajar, rajin dan pintar. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ustazah Agustin, wali kelas 1A. Besok belajar bareng Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Erni. Kita bertemu di kelas 1B ya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1C, nanti belajar dengan Ustazah Mary ya. Ustazah tunggu. Dadah. S-
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustaz banggakan, insya Allah akan bertemu dengan Ustaz di kelas 2A. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Suryanto, wali kelas 2B. Mari bersama menuju sukses dari sini, SDIT Jabal Nur. Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan Ustazah Titi di kelas 3A. Tiga kata kunci: selalu semangat, rajin ibadah, dan juga selalu rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, jumpa lagi dengan Ustazah Sumirat. Insya Allah nanti akan mengampu di kelas 3B. Sampai jumpa di kelas 3B. Assalamualaikum anak-anak, saya Ustazah Liz akan mendampingi kalian di kelas 4A. Semangat ya, terima kasih. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ustazah Tias di kelas 4B. Terima kasih. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ustazah Ira. Insya Allah tahun ini Ustazah akan mendampingi kelas 5A. Terima kasih. Assalamualaikum kelas 5B. Satu tahun ke depan, insya Allah kalian akan bersama Ustazah Eva. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Mashhuri yang akan ditugaskan sebagai wali kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 6B, semangat ketemu lagi dengan Ustazah Nana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustaz Saiful bagian koperasi. Terus semangat, terus berjuang, manjat dawa jeda. Assalamualaikum anak-anak, nama saya Ustaz Dewi bagian koperasi. Saya Pak Bambang, penjaga sekolah SDIT Jabal Nur. Selamat datang kepada adik-adik siswa baru SDIT Jabal Nur. Semoga kerasan dan bahagia. SDIT Jabal Nur, tempat kita belajar. Sekolah kita yang membanggakan bagi kita semua.